Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini di mana Tuhan sudah membangunkan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu. Satu malam lamanya Engkau sudah menjaga, memelihara kami. Dan pagi ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami, kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkahkan kaki kami di hari ini dan di sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita kami angkat dari Matius 7 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saudara-saudara, salah satu yang diajarkan oleh Yesus adalah hal menghakimi, di mana manusia sering sekali menghakimi, bahkan mendahului, menilai seseorang, ya, bahkan sering mengata-ngatai seseorang yang mana belum tentu kebenarannya. Dan itu sering sekali tanpa disadari manusia. Apalagi saat ini kita sering sekali mendengarkan informasi-informasi yang merupakan hoax, ya, berita yang belum tentu kebenarannya. Tetapi apa yang terjadi, manusia sering sekali bereaksi sehingga mengeluarkan suatu statement, pernyataan, perkataan yang mana menuduh seseorang yang sebenarnya itu adalah belum tentu benar. Janganlah kita menghakimi. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang Tuhan Yesus katakan. Menarik bagi kami ketika ada suatu kisah tentang biskuit, di mana ada seorang nenek tua yang sedang menunggu bus di suatu terminal. Karena bus belum tiba, dia duduk sambil menunggu, menanti kedatangan bus itu.
Dan karena juga belum datang, sebentar dia mau ke toilet dan dia meninggalkan tasnya di satu tempat di mana dari tadi dia duduk. Lalu dia pergi ke toilet. Dan tidak lama setelah keluar dari toilet, apa yang terjadi, di dekat tasnya ada seorang pemuda yang mana pemuda itu dekat sekali dengan tasnya tadi yang dia tinggalkan, yang sedang memakan biskuit. Tiba-tiba nenek itu langsung bereaksi dalam pikirannya bahwa selama dia tinggalkan tasnya ke toilet, sang pemuda ini pasti tadi sudah mengambil biskuit saya, bahkan mungkin dia mengambil barang-barang saya. Begitulah pikiran nenek tadi. Dan anak muda itu terus memakan biskuitnya. Nenek itu dalam hatinya berkata, oke, gak apa-apa, mungkin dia lapar nanti, ya setengah pasti dia kembalikan. Tapi anak muda itu terus memakannya. Dan mata nenek itu semakin terpongok melihat kelakuan anak muda itu. Wah, ini memang dasar ya keterlaluan. Udah dia curi makanan saya, biskuit saya, dia tidak sisakan. Ini pasti orang Medan ini, marga Tarigan ini. Dan begitulah ungkapan yang dia katakan tentang seseorang yang dia duga atau yang dia sangkakan yang mengambil biskuitnya tadi selama dia ada di toilet. Dan tiba-tiba saja bus datang. Lalu dengan sedikit kekecewaan, kemarahan dan emosi, nenek itu mengangkat tasnya dan membawa ke bus itu. Dan ditempatkannya lah tasnya itu naik di atas bagasi bus itu. Lalu tiba-tiba ketika dia mengangkat tasnya itu, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada suatu benda yang jatuh, dan itu tidak lain adalah biskuitnya sendiri. Ketika itu apa yang terjadi, yang muka nenek kita tadi yang merah dari tadi emosi, dan mungkin dia sudah menjudge, menghakimi, bahkan melabel seseorang bahwa orang itu adalah yang pencuri lah, orang itu adalah marga inilah, bahkan dia katakan, ya aku nanti tidak maulah kalau ada cucuku kawin, ini pasti yang tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, kata-kata sudah berterbangan ya, bahkan dia sudah menjudge seseorang itu yang menyebabkan semuanya itu tidak bisa lagi ya kembali. Demikianlah sering terjadi dalam kehidupan ini, sehingga Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk kita jangan menghakimi seseorang atau orang lain, apalagi belum tentu kebenarannya. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu sendiri jangan dihakimi. Artinya bahwa bukan tidak bisa kita juga menghakimi seseorang atau juga menegur apalagi ada kesalahannya, tetapi yang diingatkan di sini adalah ya mendahului, apalagi mencat seseorang itu yang belum tentu kebenarannya. Inilah firman Tuhan bagi kita. Selamat beraktivitas bagi kita. Tuhan memberkati di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati firman Tuhan ini, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, berkati juga Bapa, anak-anak-Mu yang melakukan segala apa yang mereka rencanakan, pekerjaan mereka, usaha mereka, beri kekuatan, kesehatan, sehingga mereka boleh melakukan aktivitasnya dengan baik. Dan kami berdoa, kiranya Engkau memberkati juga dalam segala kecukupan akan kebutuhan kami sepanjang hari ini. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberkati kami. Berdoa secara khusus untuk jemaat GDKV Cibubur. Tuhan memberkati mereka semua, anak-anak-Mu yang ada di sana, supaya mereka juga ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, dan berkat-Mu melimpah atas segala usaha apa yang mereka kerjakan. Biarlah mereka juga bersuka cita hari ini, sehingga mereka merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, yang memampukan mereka untuk menjalani sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.